Bandung banget ya. Bandung banget. Oh, akhirnya nyampe juga kita tempat Fahmi. Ini yang baru nih, gue belum pernah yang ini nih. Yogi. Iya, gue juga baru sekali sini. Gue ketemu di mana-mana gue sih. Ini keluar negeri dulu ya. Iya, ngechat di mana-mana. Boleh tuh Fahmi. Jadi hari ini gue sama Vero lagi ke Bandung lagi nih. Setelah kemarin kita ketemu sama Pak Henry Ruslianto, kita ngomong-ngomong soal local crafter. Yang ternyata nih ceritanya local crafter ini udah pada mendunia. Nah, salah satunya adalah Fahmi. Brother. Akhirnya nyampe juga sini. Gimana lu keluar negeri mulu lu Mi lu. Asik ya. Ya tugas bor. Ya. Fahmi ini adalah seorang pinstriper yang boleh dibilang karirnya udah mendunia ya. Gua sama Vero sempet ketemu Fahmi juga tuh di Art of Speed Malaysia. Hari ini kita kesini biar lebih intens aja ngobrolnya sih. Mi, kan akhirnya kita ketemu nih Mi. Yes. Jadi lu ceritain gak nih gimana sih nih awalnya nih lu jadi pinstriper nih? Dulu tuh gue awalnya keluar dari tempat kerja gue yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh emang basicnya udah painting. Oke. Spesialis buat painting apa helm-helmnya pembalap gitulah. Passionnya sebenarnya di motor gitu, motor-motor custom kayak gitu. Gue suka sama vintage custom gitu. Halo, gue Fahmi. Gue pinstriper dan pemilik workshop Free Flow Custom Paint ini. Gue mulai terjun di dunia ini tahun 2003. Ciri khas artwork yang biasa gue bikin biasanya bersentuhan dengan etnik tradisional Indonesia. Dan gue merasa benar-benar pride sebagai local crafter Indonesia. Akhirnya gue belajar dari majalah situlah. Oke. Wah, ini kayaknya gua banget nih apa handmade segala macam kayak gitu. Terus waktu 2015 Yokohama Auto Custom Show kan lu menang tuh. Iya kan barengan tuh kita. Ini dia nih ya. Nah, iya kan yang ini nih. Makanya ini kan persiapannya sih lu gimana sih? Ini kan berarti benar-benar semuanya harus pakai kuas. Iya. Benar-benar pakai kuas kan nih semuanya kan. Ini idenya apa? Jadi atasnya tuh Balinese art lah. Oke. Barong ya. Barong. Barong terus ini Steve Caballero, ikonnya Steve Caballero yang naga ini. Nah, yang bawah itu kita ketemu di Jepang gitu berarti. Ini nama karakternya Kabuki ya. Kabuki, topeng Jepang. Takoyaki. Terus Bor, berarti yang dukung lo nih sampai sekarang nih. Siapa aja sih gitu? Keluarga gua juga termasuk teman-teman gua juga banyak kayak termasuk lo. Lo juga kemarin gua sempat ketemu sama itu tuh Pak Henry Ruslianto tuh. Dia menyarankan gue ketemu lu gitu karena lu local crafter Indonesia juga kan ya. Iya, termasuk Pak Henry dengan coklat retronya dia komit untuk support movement ini. Jadi coklat retro bisa dibilang adalah sebagai wadah movement untuk komunitas custom culture di Indonesia. Karena coklat retro berbicara tentang kreativitas, gaya hidup unik dan berkualitas dengan nuansa vintage yang raw dan original. Kata Pak Henry juga, lo ada kerjasama sama local crafter lainnya ya? Iya, si Chandra, Peter Store sama Deki itu. Oh, Deki Sastra? Iya. Oh, iya. Peter Store tuh daerah mana sih emang gue? Gue beneran mau kesana tuh. Wah, ikut dong gue. Ayo sekalian. Ayo, boleh. Sekalian makan. Ah, cocok. Ya, tapi sponsoran. Siapa tuh? Wih, chopper. Wih. Tuh. Oh.
Yeay. Iya. Cewek tapi gokil tuh. Oh iya? Main chopper. Oh gitu? Main chopper. Eh ini ya. Halo Mas Fahmi. Halo. Nih ada teman-teman. Halo Juju. Halo Vero. Kabar? Cakep nih. Cakep ya. Jadi gue di rumah punya cafe racer sama chopper. Ini basicnya? Basicnya Steve 400. Oh, Steve 400. Cewek mainan kayak gini. Asik. Iya, kebetulan ada Bor Vero nih. Gue mau bikin project bikin chopper baru. Ah, iya. Boleh. Seru juga. Jadi idenya dari Bor Vero, pinstripingnya dari Mas Fahmi. Gue pinstripe deh. Cocok tuh kayaknya. Tadi ada yang datang naik chopper. Ternyata yang bawa cewek. Terus sempat ngobrol lah, ternyata temannya Fahmi yang lagi project mau pinstripe motornya. Sempat kita ngomong-ngomong untuk kolaborasi bikin chopper, gue yang bikin choppernya, terus Fahmi yang pinstripe. Seru juga sih gue pikir, gue bikin motor buat pecinta motor Genia. Cocok. Gimana ya modelnya ya? Mesti kita obrolin lagi ya, kayaknya panjang deh tuh. Ya, tapi kan ininya. Kita mau ke Picker Store dulu, Bor. Ya udah, ntar. Ya udah ntar kita ngobrol lagi ya soal motor ya. Ya. Sip. Nyome dulu kita nyome. Nyome. Nyome Batagor. Batagor. Nyome deh.